sama kita gitu. Jadi antara BNI dan Trans Entertainment dan Pak Iqbal, terima kasih. Waduh, sudah. Bagi yang mau update terus setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Trans Lovers, dalam Islam Rasulullah mengajarkan sebuah amalan sederhana yang dapat mendatangkan rezeki dan meruntuhkan banyak dosa, yaitu memuliakan tamu. Sepertinya itulah salah satu hal yang sering dilakukan Raffina Gita yang membuat rezeki mereka tak henti-hentinya berdatangan. Dan yang terbaru nih, hari ini Raffina Gita baru aja menandatangani kerjasama antara Bank BNI dan Trans Entertainment. Gak tanggung-tanggung guys, para petinggi BNI datang langsung ke Andara nih sama kita gitu. Jadi antara BNI dan Trans Entertainment, dan pada pagi yang indah dan bahagia ya, ya. Kita udah tiba di Andara. Nah, dan saat ini adalah kita mau Pak Iqbal, terima kasih. Waduh, biasa. Sudah. Ini tambah sukses buat Rans ya. Terima kasih. Sukses Rans. Terima kasih. Pop. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih. Dan penandatangan kerjasama antara BNI dan Trans Entertainment makin heboh lagi saat kedatangan si Cipung Abubu Rayansan nih, yang anteng banget menyapa semua orang di sana. Entah apa itu. Sehat. Siapa namanya? Rayansa. Semangat ya. Hey. Tos sama Om. Sama Om. Tos. Tos. Iya. Kuat. Iya. Dan yang lebih kerennya lagi, tadi usai syuting The Sultan, Raffi berkesempatan khusus bertemu dengan Direktur Utama BNI, Bapak Roy Katumilar. Yang pasti, Ras dan BNI bakal nyiapin program-program yang pasti banyak promo bunga khusus, pembelian mobil dan rumah, dan banyak yang lainnya. Wah, juga, guys. Wah, hari ini saya berbahagia sekali karena bisa silaturahmi sama Bapak Direktur Utama BNI. Ada Pak Roy ke? Pak. Ini pas banget ini, BNI kan di 5 Juli ini mau ulang tahun yang ke-76. Iya. Akan ada apa aja nih Pak di ulang tahun BNI yang ke-76? BNI akan banyak nih ya. Kita akan keluarin inovasi-inovasi yang digital, yang wah, bagus untuk apa ya, untuk nasabah-nasabah yang tercinta ini di ulang tahun ini. Sekaligus juga kita akan banyak promo. Wah. Bunga khusus untuk, wah, yang mau beli mobil. Waduh. Beli rumah. Waduh. Itu banyak lah. Nanti